Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDMA Peduli Umat, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita akan membagikan donasi kita kepada adik Rizki yang ada di Dusun Baru Pusat Jalo, dimana beliau ini, adik kita ini, Masya Allah, dari kecil cacat ya. Maka kita ingin menjenguk beliau langsung ke sana ya, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat MDMA dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah sampai di Dusun Baru Pusat Jalo, mengunjungi kediaman rumah adik Rizki yang insyaallah berhak menerima donasi dari bapak ibu sekalian yang membagikan atau menyisihkan sebagian rizkinya, yang alhamdulillah kita akan sampaikan kepada orang-orang yang tepat sasaran. Dan kebetulan di sini kita juga ada ketua BPD Dusun Baru Pusat Jalo. Boleh minta sepatah kata, dua patah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat MDMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mendonasikan, menyisihkan sebagian rezekinya untuk hamba-hamba Allah yang wajib mendapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi seluruh bapak-bapak ibu yang mendonasikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan bapak ibu semua dimurahkan rezeki, amin. Dilancarkan usahanya semua, amin. Dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ikutin terus. Dan jangan lupa berbagi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDMA Peduli Umat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah sampai di Dusun Baru Pusat Jalo, di kediaman ya orang tua daripada adik Rizki. Alhamdulillah kita telah bertemu dengan
Abang siapa, Bang? Jubak. Bang? Jubakna. Abang Jubakna ini. Mudah-mudahan apa yang kita donasikan ini yang menjadi keberkahan, walaupun tidak seberapa ya. Ada beras, kemudian ada susu, kemudian telur, ada kasur santai, sama pempesnya untuk adik Rizky. Mudah-mudahan berkah ini kami serahkan ke Abang ya. Baru tampak mudah-mudahan berkah, Abang semangat ya. Insya Allah banyak nanti yang memikirkannya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendonasikan sebagian hartanya, kami siap menerimanya. Kita akan salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada ini, Bang, kata-kata terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Tuanya dari MDMA Peduli Umat. MDMA Peduli Umat. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih semua. Thank you. Datuk Rio Pusat Jalo sekalian berkunjung karena qadarullah beliau hari ini sakit. Mari ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat MDMA, peduli umat dimanapun anda berada, kita sekarang di rumah Datuk Rio, Dusun Baru Pusat Jalo. Sekalian menjenguk beliau lagi dalam kondisi keadaan sakit. Ya, kita minta semangatnya dari Datuk Rio untuk teman-teman MDMA, peduli umat. Tuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman dari MDMA, yaitu Ustaz Dika dan kawan-kawan, telah datang ke dusun kami, Desa Baru Pusat Jalo, mengunjungi salah satu warga kami, yaitu adik Rezeki, yang dalam keadaan sakit, sakit dari lahir. Alhamdulillah, mereka-mereka ini datang untuk silaturahmi dan sedikit memberi bantuan. Jadi saya selaku Datuk Rio Dusun Baru Pusat Jalo mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dika dan kawan-kawan, Pak Indra juga, atas kunjungan dan bantuannya kepada warga kami yang memang betul-betul membutuhkan bantuan atau uluran tangan daripada kita semuanya. Dan juga harapan saya bahwasanya ini adalah kegiatan yang bagus, yang sangat luar biasa. Mungkin ada juga saudara-saudara atau teman-teman yang mempunyai kelebihan rezeki, boleh gabung dengan kegiatan ini. Karena kegiatan ini saya pantau memang bagus dan untuk membantu umat atau masyarakat yang sangat membutuhkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.